tuh. Beneran ternyata, waduh mampus gua. Beneran ada tapi kok. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe. Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Ya semuanya, kembali lagi di channel ini bersama Pikuden ya, Bang Panhari di. Waduh, ini suara gue pasti loco ya, ini pasti lucu ya suara gue ini sekarang. Aduh, ini gue gara-gara minum makan batu kemarin. Keselak batu gue ya pada saat minum es. Kok lagi sangkang batu di sini ya. Aduh. Oke, langsung saja pada hari ini kita bakal mainkan misinya. Jangan ketawa ya dengan suara gue ya. Oke, jadi langsung saja kita bakal di sini misinya ada nih. Kayak gue kemarin disuruh Ricky gitu ya kan. Gue disuruh Ujok dan hantu greget menakutkan. Menakutin apa sih gitu kan? Kan ini ada Mamang Reguden di sini ya. Jadi langsung saja kita gasgen ya. Oke, waduh. Ini kayaknya berada di hutan nih kita. GTA Extreme Indonesia, Zulkifli Wardiman yang bikin ya, JW. Oke, Zulkifli Wardiman mempersembahkan Ucok dan hantu greget menakutkan. Sini, semenakutkan apa sih memangnya gitu kan? Kenapa di sana ada padang rumput ya? Kenapa, Cok? Gua kesana deh, kata Ucok ya kan. Ngapain, Cok, kesana? Siapa tahu ngomongin gua. Wah, bener juga kata si Ucok ya kan. Tapi ngomongin Ucok malam-malam gitu kan. Ini jam berapa? Jam 20.30. Berarti itu sekitar setengah 9 malam ya. Dan ini, Kek. Oi, Kek. Ngapain di atas sana menari, Kek? Ini aku lagi pemanasan biar gak sakit badan. Oh, gitu ya ternyata. Ternyata bisa. Bisa pemanasan malam-malam kayak gini ya. Ada. Oke, dan kita langsung saja ke misinya nih ya. Kenapa nih ya misinya ini Ucoknya nih orang pada ngumpul di sini ya. Oke, kita langsung gaskan saja di sini ya. Waduh, pada ngumpul ya. Oke, kita gaskan ya kan. Ada apa nih? Gak ada Ucok ya kan? Ada apa gitu kan? Gini Bang Ucok, lagi ceritain tentang hantu di Pegunungan Los Santos sebelah utara itu. Waduh, hantu. Coba ceritain ke gua. Hantu apa nih? Mana hantunya gitu kan? Lu tahu kan rumah kosong itu? Rumah kosong mana? Rumah kosong di Gunung Los Santos Utara, tahu kan? Oke, ini mungkin si Ucok tahu nih ceritanya nih. Tentu gua tahu. Kenapa? Oke, ini Ucok tahu nih. Minggu lalu ada yang bunuh diri di depan rumah itu. Sekarang hantunya lagi gentayangan. What? Ah, gua nggak percaya. Palingan hoax. Betul nih kata Ucok. Mana ada kan? Nggak ada buktinya gitu kan. Ucok, lo pergi sono lihat sendiri. Kalau nggak percaya, gua nggak suka nyebarin berita hoax. Oke, gua kesana sekarang. Siapa takut? Nah, ini baru teman gua gitu ya kan. Si Ucok gitu kan. Berani. Gua ambil dulu gergaji mesin buat persiapan. Wah, takut juga ternyata. Bawa mau gergaji. Mana nih gergaji, kita ambil gergaji dulu. Mana hari santo nih gergaji, bapak. Ini memang nih Ucok ini memang tarota. Oke, kita ambil dulu sini, semoga cuman hoax ya. Berdoa, katanya tadi berani. Aduh, berdoa cuman hoax ya. Salah masuk kita nih kayaknya di sini. Oke, langsung saja kita berangkat pakai mobil yang ada nih ya, yang terparkir di depan rumah Ucok. Kita langsung gaskan saja ke sana nih. Semoga benar-benar hoax nih. Ini kok makin serem ya. Makin serem sini. Kita coba lihat map dulu ya, kawan. Di sebelah mana sih? Waduh, lumayan jauh. Oh, waduh. Di dalam hutan ternyata pemirsa. Oke, langsung saja kita cek ke sana ya, kawan-kawan. Aduh, oke. Bagi kalian yang melihat Ucok ketakutan ya, langsung saja doain beneran ya, bukan hoax ya. Tapi kalau kalian nggak mau Ucok ketakutan, doain biar nggak jadi ya, itu hoax lah ya. Lo silakan komen di bawah ya, kalian bebas komen gitu kan, ramai kan gitu kan. Jalan mana lagi nih? Oke, ini naik laut sini nih. Ini by the way, ini makin kok gelap banget ini. Oh iya, gua pakai kacamata. Oke, jadi kita ini naik, waduh, berkabut lagi gini ya, kawan. Mana nih ya kan? Oke, kita bakal naik nih. Waduh, ini udah mulai sepi di sini nih. Nih.
masuk sini saja. Aduh, jadi nggak nih? Jadi nggak nih kita? Oke, ini kita bakal jadi. Silakan like dulu videonya. Like dulu ya kan? Videonya di like ya kawan. Biar kita lanjut nih. Oke, kita bakal lanjut ya. Jangan lupa di like ya sebanyak-banyaknya ya. Oke, kita langsung saja ke sini. Semoga nih. Semoga tidak mengejutkan ini ya si kampret ini loh. Oke, tapi gua barbar gitu kan sama Ucok gitu kan. Berani gua gitu kan. Gak takut gua sama si ini hantu. Waduh, serem banget nih tempatnya. Betul ya. Jangan Cok, jangan takut. Menurut berita di TV orangnya bunuh diri di tali itu. Waduh, waduh, waduh. Lalu kenapa ada kursi roda di sana ya? Wah, kayaknya beneran ada. Wah, 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 waduh, enggak benar. Orang yang bunuh diri itu tampan, tapi kalau udah jadi hantu pasti ya ya menakutkan lah. Tapi hantunya mana ya? Kok enggak muncul-muncul juga? Lah, malah dicari si Ucok si kambing memang. Coba gua masuk, Cok. Cok, janganlah, Cok. Oh, Cok. Aduh, biarinlah. Gua kan barbar gitu kan. Barbar, yolo. Yolo, yolo, yolo. Yolo, yolo, yolo. Ini kayaknya enggak ada skin hantunya juga deh gua di pasar ria. Semoga mana ya? Mana ya hantunya ya? Di mana? Di mana? Waduh, di dalam sini ya. Coba aku keluar lagi kata si Ucok ya. Oke, jadi kita coba keluar ya. Mana nih? Mana nih, Cok? Kita keluar lagi gitu kan. Waduh, mana nih hantunya nih? Hihihihihi. Apa kau mencariku? Beneran ternyata. Waduh, mampus gua. Beneran ada tapi kok enggak ada tahu, enggak ada ya. Aduh, takut liatnya. Padahal hantunya lebih serem dari yang gua pikirin tadi. Malah gua kesel liatnya. Waduh, saking keselnya gua hapus saja tuh gentayangan. Ini dia nih. Oh, ini kampret ini. Loh, kok hantunya ini rupanya si Ucok ya. Anjay. Mati lu. Oke, lu Ucok sini pembunuh hantu, anjay. Nih lo sini lo kampret nih, lu jangan menyerupai si Ucok gitu kan. Ucok udah paling tampan sedunia gitu kan. Ini wah, wow, oke, kita bakal ini mampus lu. Mampus, ini kok enggak mati-mati ya kan. Waduh, ini buat kalian belum banyak yang like ini. Like dulu lah. Like dulu bagi yang belum like ya. Like tombol tombolnya biar cepat mati nih. Oke, kita waduh ini. Please lah ya. Please lah ya, mati woi. Mati woi. Waduh, banyak banget darahnya ini ya, ngomong-ngomong. Astaga. Woi, mati lah woi. Waduh, banyak banget darahnya nih ya. Waduh, enggak mati-mati dong. Ayolah woi. Waduh, beneran. Ini memang hantu kali ya. Oke, akhirnya mati. Dasar hantu sialan, muka ganteng gua kok disalin. Bener ternyata ini mirip Ucok ya. Waduh, dia menyerupai Ucok ya. Selesai akhirnya. Ucok gitu kan, barbar gitu loh. JW mengucapkan terima kasih telah memainkan mod DOM ini. Oke, thank you juga. Semoga membuat kembali ya. Nanti bakal gua mainin lagi nih kalau ada ya. Don't forget happy. Oke, pasti happy ya kan, bagi kalian yang nonton juga happy. Waduh, mantap sekali nih misinya ya. Waduh, kita beri tepuk tangan dulu ya kan gua semuanya. Wede, mantap. Waduh, hantu ini bisa menyerupai Ucok ternyata ya. Oke ya kan tuan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian yang meluangkan waktunya untuk nonton videonya ini ya. Jangan lupa di like sebanyak-banyaknya dan dibagikan ke teman-teman sekalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Rikuden.